Rotary Club of Bali Denpasar berkolaborasi dengan Dewan Legian and Hotel Villa Lumbung dan PMI Provinsi Bali menggelar donor darah serangkaian hari ulang tahun ke-118 Rotary Club dan A Journey of 12th Anniversary Dewan Legian dan juga Hotel Villa Lumbung. Pada kesempatan tersebut ditargetkan sebanyak 118 kantong darah sebagai bentuk aksi kemanusiaan di Hari Kasih Sayang atau Valentine Day. Ungkapan kasih dengan setetes darah dalam rangka 118 Rotary Anniversary, ulang tahun Rotary Club of Bali Denpasar ke-40, dan A Journey of 12th Anniversary, Dewan Legian and Hotel Villa Lumbung, merupakan acara tahunan yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Kasih Sayang atau Valentine Day. Chairman of Dewan Legian Hotel, I Gusti Bagus Bayu Tambangan mengatakan, kegiatan ini merupakan ungkapan kasih kepada sesama serta sharing kepada masyarakat yang membutuhkan melalui setetes darah yang didonorkan oleh para pendonor. Donor darah ini bekerja sama tentunya dengan Rotary Bali Denpasar yang setiap tahunnya memang selalu kita adakan kerjasama untuk donor darah. Yang untuk saat ini donor darah ini kita lakukan untuk acara Road to Anniversary Dewan Legian dan Hotel Villa Lumbung. Tentunya dengan hari baik yang sekarang tanggal 14 Februari, itu hari Valentine, hari kasih sayang, kita membuat acara ini untuk sharing kepada yang membutuhkan dengan kasih sayang tentunya. Jadi ini kita lakukan setiap tahun to anniversary Hotel Dewan Legian dan Hotel Villa Lumbung yang bersama dengan Rotary Bali Denpasar. Presiden Rotary Club of Bali Denpasar, Jayanti Eni Arini menambahkan, kegiatan tersebut merupakan salah satu signature project di mana donor darah merupakan salah satu bentuk kepedulian yang landasannya adalah kasih sayang untuk kemanusiaan. Dari Rotary Club of Bali Denpasar mengadakan kegiatan donor darah yang kami rutin lakukan setiap tahun dan kali ini sangat spesial sekali dalam rangka ulang tahun Rotary Club of Bali Denpasar yang ke-40 yang jatuh pada tanggal 11 Januari 2023 dan juga dalam rangka ulang tahun ke-118 dari Rotary Internasional yang akan jatuh pada tanggal 23 Februari. Ya tentu pelaksanaan kegiatan kita hari ini adalah melaksanakan satu area dari 7 fokus Rotary Internasional yaitu untuk kesehatan dan kemanusiaan. Acara donor darah dibuka untuk masyarakat umum serta para karyawan Dewan Legian Hotel. Selain donor darah, disediakan pula 3 stand untuk pengecekan kesehatan secara gratis. Para pendonor juga mendapatkan paket sembako, coklat, dan setangkai bunga karena telah berkontribusi dalam acara tersebut. Sukma Bali TV.